Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat dan dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitas. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan cerita horor urban legend di tahun 1930-an, tepatnya di sekitaran daerah Temanggung. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Temanggung era 1930-an. Kantil seorang janda muda. Konon kecantiknya ini paripurna, sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk memperebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya, sang suami dulu meninggal terkena teluh atau santet dari seorang yang menginginkannya. Kantil tak punya anak. Ia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sajen di sebuah pasar wage. Pasar wage adalah pasar tradisional yang hanya buka di kala hari pasaran wage, semisal Minggu Wage, Selasa Wage, dan seterusnya. Banyak lelaki yang memperebutkannya, dari kaum jelata hingga perlente, dari yang bujang, duda, bahkan tak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya. Kantil ini memang jelita. Mungkin karena darah campuran Jawa Belanda, karena menurut isu yang menyebar, ibu Kantil dulunya adalah gundiknya orang Belanda. Akan tetapi ditelantarkan. Ibunya meninggal waktu Kantil masih kecil. Kantil pun diasuh oleh seorang demang hingga akhirnya dia diusir sekitar umur belasan karena kecemburuan anak-anak demang tersebut. Untungnya sebelum demang itu meninggal, Kantil diwarisi rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tak berlangsung lama. Sekira 2 tahun usia pernikahan, suami Kantil meninggal. Sepeninggal suaminya, Kantil harus menghidupi dirinya. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen. Mawar, melati, kantil, pandan, kenangan, dan sejenisnya. Nama Kantil sebenarnya bukan nama aslinya. Itu cuma julukan saja. Diambil dari salah satu bunga yang ia jual, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya. Dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tapi tak mudah mendapatkan hati Kantil ini memang. Bertahun dia menjanda, sampai akhirnya di tahun 35, ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah, laki-laki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah pria beristri. Sebut saja Sasongko, pria paruh baya. Dia adalah lurah bentukan Belanda. Tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu. Tentu tak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya. Hanya dikasih janji akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya. Tapi Kantil sepertinya mau-mau saja. Alhasil kurang lebih 2-3 tahun, Kantil cuma menjadi gundiknya Sasongko. Kurun waktu selama jadi gundiknya Sasongko, Kantil tak boleh berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi. Dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah dari istri sahnya Sasongko. Kantil tinggal di rumah Joglo Jati yang cukup megah kala itu. Mungkin 1-2 kali Sasongko menengokinya. Tapi Kantil yang biasa mandiri tak betah kalau harus di rumah terus. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2-3 tahun mandek. Tapi kini Kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih naik, menjadi tengkulak. Yang mana semua pedagang bunga di pasar Wage menjualkan bunga milik Kantil. Kerjanya pun cukup keliling-keliling dengan andong, lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko belum juga terwujud, sepertinya Kantil tak begitu memikirkannya. Dia fokus ke usahanya, hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan Kantil menjadi kaum burjois, meski masih saja sebagai gundik.
Tetapi di tahun itu sekitar tahun 40-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil, sedang gempar-gemparnya Kecu. Kecu adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat-pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Dan di suatu sore, sepulangnya dia berkeliling dengan delmannya, Kantil dirampok. Entah kenapa Kantil menjadi sasaran Kecu, yang jelas perampokan itu terjadi. Karena biasanya Kecu menyasar rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Suatu pagi ditemukanlah Kantil dan kusirnya tertelungkup di parit pinggir jalan berbatu. Mereka sudah tak bernyawa. Dan ngerinya lagi, kedua matanya, baik Kantil ataupun kusirnya, hilang. Seperti dicongkel, sedangkan barang berharga yang diambil pun tidak semua. Terlihat giwang masih menempel di telinganya, tapi gelang yang berjejer di tangannya hilang. Delmannya juga masih ada, cuma kudanya mati tertebas di lehernya. Perampokan ini tak biasa. Yang menjadi tanda tanya, mengapa perampok itu harus mencongkel matanya? Desas-desusnya kala itu adalah Kecu Anyaran atau Kecu Baru. Jadi konon untuk masuk ke dalam geng Kecu, syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk diperlihatkan kepada bosnya. Kemudian sahlah ia menjadi Kecu sejati. Kira-kira begitu desas-desusnya. Gegerlah satu wilayah itu. Kantil Sang Gundik Jelita meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tak begitu berani menentangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang tak percaya omongan Sasongko ini. Cuma memang Sasongko ini tak tersentuh. Tak berani ada yang melawannya. Seiring waktu berlalu, hantu Kantil ini katanya setiap hari pasaran Wage berkeliling di wilayah yang dulunya biasa ia lewati, antara pasar Wage dan sekitarnya. Berkeliling dengan delmannya, bersama kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon kemunculannya akan ditandai dulu dengan wangi bunga kantil yang sangat menyengat. Kemudian lewatlah sang kantil dan kusirnya dengan delmannya. Dan akan berhenti bila ada yang melihatnya. Menoleh dengan mata tercongkel dan darah keluar dari lubang matanya itu. Pasca kemerdekaan di antara kurun waktu 1950 sampai 1965, wilayah Pasar Wage yang mana dulu menjadi tempat kantil berjualan bunga sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tak begitu jauh dari situ. Tujuannya agar lebih strategis. Namun kepindahan itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan TKP di mana tragedi perampokan itu dulu terjadi. Temanggung 1965. Sekiranya sudah 25 tahun berlalu, terhitung dari tragedi kantil itu terjadi. Namun cerita hantu kantil ini terus berkembang menjadi sebuah urban legend yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebut setan dokar atau setan delman. Mungkin karena setiap kemunculannya selalu dengan dokar atau delmannya. Entah kenapa setelah Pasar Wage dipindahkan, urban legend kantil ini yang tadinya biasa saja menjadi seperti hidup lagi, dengan gangguannya yang lebih sering. Musim tembakau tahun 65. Mbah Gotro kala itu masih remaja, usianya sekitar 25 tahun. Malam itu menjadi tak biasa. Pasalnya Jumat Wage lalu ada warga yang bersumpah telah melihat setan dokar. Dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Gotro yang biasanya rajang tembakau hingga menjelang pagi, tapi malam itu Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitaran jam 11. Suasana desa lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya desa tempat Gotro tinggal adalah desa yang paling dekat dengan Pasar Wage. Sebenarnya Gotro masih kurang yakin dengan isu itu, tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau
Terlihat semua menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro tidak bisa tidur malam itu. Sekitar pukul 12 malam, dia pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya, tapi di dalam rumah, sambil ngopi dan menghisap rokok. Gotro memilah-milah daun tembakau, menatanya untuk kemudian dirajang. Tak terasa sudah hampir jam 2 pagi. Gotro menghentikan aktivitasnya, tapi Gotro tetap saja belum merasa ngantuk. Dibuatlah satu gelas kopi lagi. Sambil menghisap rokok, Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Gotro terlamun dan teringat bahwa hari ini adalah hari Wage. Dia pun mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka belum tertidur. Tapi setelah dilihat, sepertinya mereka sudah pulas. Gotro tak tega kalau harus membangunkannya, apalagi kalau hanya untuk menemani Gotro ngopi. Gotro pun kembali duduk di ruang tamunya. Sekitar pukul 2 lebih 30 malam, tiba-tiba tercium bau wangi bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri. Tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Mungkin hanya perasaan Gotro saja, batinnya saat itu. Tapi beberapa saat kemudian, bau itu muncul lagi. Sontak, Gotro langsung buru-buru masuk ke kamarnya. Tapi bau itu sepertinya mengikutinya. Kemudian hilang lagi. Dan di kejauhan terdengar lirih suara delman yang khas dengan kudanya. Gotro kurang yakin dan berharap hanya salah dengar. Setelah ia mendengarkan lagi secara seksama, benar saja, ini adalah suara delman. Suara itu sepertinya semakin dekat. Rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suara semakin jelas. Jelas sekali. Tapi menurut pendengaran Gotro, itu belum begitu dekat. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, ia menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Gotro menunggu di balik jendela kamarnya, yang kebetulan menghadap jalan utama depan rumahnya. Dia mengintip di lubang rumah, papan di bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran satu mata. Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya. Suara delman itu semakin dekat, dan lewat lubang itu, Gotro mengintip dan melihat di jarak kurang lebih 15 meter. Terlihatlah sebuah delman. Berkali-kali ia mengusap matanya, tapi memang benar itu adalah delman, yang berjalan dengan pelan, menuju arah yang akan melewati rumah Gotro. Saat delman itu semakin dekat, rasa takut Gotro benar-benar muncul. Sontak dengan cepat Gotro memalihkan wajahnya. Tapi suara itu semakin menjadi jelas. Dan saat suara delman itu benar-benar dekat, tiba-tiba saja suara itu menghilang. Suasana menjadi sepi. Tapi Gotro yang kehabisan nyali tetap enggan kembali mengintip lewat lubang itu. Perasaannya campur aduk. Dia bersimpuh di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sudah hilang sedari tadi. Gotro yang mulai tenang hatinya seperti terdorong untuk melihat ke lubang itu lagi. Dan ternyata delman itu berhenti tepat di depan rumah Gotro. Dan yang lebih mengerikannya lagi, sosok yang berada di delman itu semua menoleh ke arah Gotro. Seakan tahu kalau mereka sedang diintip dari lubang itu. Gotro terperanjat dari posisinya dan tak sadarkan diri. Narasumber lainnya sebut saja Bustomi. Ia juga bercerita tentang pengalamannya bertemu sosok hantu kantil. Temanggung 1999. Bustomi 27 tahun kala itu. Bisa dibilang tahun itu cukup pahit untuk Bustomi. Pengantin baru yang istrinya tengah hamil muda ini harus merelakan pekerjaannya. Dia terkena pengurangan karyawan karena bank tempat ia bekerja terkena likuidasi.
itu dampak dari krisis moneter pada tahun 98. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tak mau Bus Tommy harus tetap bekerja. Bingung mau bekerja apa, akhirnya sarjana satu ekonomi manajemen ini harus lera banting setir menjadi ojek pangkalan. Cerita tentang hantu kantil atau setan dokar kini sudah menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya isapan jempol belaka. Seperti halnya Bus Tommy. Sebagai orang terpelajar, tentu dia tak percaya. Walau teman sesama tukang ojek mempercayainya. Bahkan setiap hari Wage, rata-rata mereka tak pernah berani narik sampai malam. Tapi Bus Tommy menganggap itu cuma sebatas guyonan. Justru itu malah menjadi keuntungan buatnya. Setiap Wage malam, dia tak perlu berbagi penumpang dengan temannya. Dan memang tak pernah terjadi apa-apa. Tak ada hantu kantil, apalagi setan dokar. Sekitar setengah tahun, Bus Tommy mulai menikmati pekerjaannya. Dengan usia kehamilan istrinya yang semakin mendekati 9 bulan, otomatis dia menjadi lebih giat bekerja. Bahkan seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya, agar ia bisa pulang lebih larut, untuk mendapatkan hasil yang lebih tentunya. Suatu hari di siang terik, Bus Tommy ngopi di warung samping pangkalan dengan teman-teman seprofesinya. Terjadi percakapan yang sepertinya serius tentang Mamat, kawan sesama pengojek yang sudah tak kelihatan selama 2 bulan. Kalau kata orang sekampungnya, habis dapat penumpang gaib. Kemudian kapok, gak mau ngojek lagi. Bus Tommy yang mendengarnya pun spontan langsung tertawa. Kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke Bus Tommy. Ibu-ibu pemilik warung nyeletuk. Mas Bus Tommy itu jangan begitu. Dapat penumpang setan, kapok kamu. Dengan nada bercanda, Bus Tommy pun menjawab. Halah, aku gak percaya, Bu. Lagian kalau itu setan juga gak apa-apa. Toh, ngasih duit juga kan? Satu lagi kawannya menimpali. Wah, Bus Tommy ini memang sok berani. Aku ini loh yang udah pernah lihat. Berani sumpah aku. Kata Pak Wanto, pengojek yang paling senior di antara teman-temannya. Kalau dari segi umur, memang Bus Tommy lah yang paling muda. Selisihnya mungkin 10 sampai 20 tahun dari teman-teman seprofesinya. Jadi memang Bus Tommy tidak bisa terlalu dekat karena mungkin obrolannya sering tidak satu frekuensi. Tadinya ada satu orang yang seumuran, Mamat, yang kabarnya berhenti ngojek karena dapat penumpang gaib. Dulunya Mamat sering bersama Bus Tommy narik sampai malam, walau di hari Wage. Bus Tommy ini tidak religius, jadi cuma seperti orang berpikiran maju saja. Tidak ada pondasi untuk melegitimasi kebenarannya, cuma sebatas berani atau nekat saja. Modalnya cuma tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung itu, siang hari Bus Tommy tampak semangat ketika melihat kalender. Wah, hari Wage nih. Pasti kawan-kawan pada pulang lebih awal. Aku bisa dapat penumpang lebih nih, batin Bus Tommy. Benar saja, kawan-kawannya hanya ngojek sampai jam 3-an. Tapi entah kenapa hari itu tampak sepi sekali. Tak ada satupun penumpang yang ia dapat. Hingga sore Bus Tommy pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malam. Lama sekali ia menunggu penumpang. Sampai sekitar jam 7 lewat, ada satu penumpang, Mbak Ngatemi. Memang ini langganannya Bus Tommy. Mbak Ngatemi ini adalah penjual tahu di Pasar Rejo Amertani Temanggung. Ia biasa pulang agak sore. Kebetulan dia satu desa dengan Bus Tommy. Diantarkanlahnya beliau. Di perjalanan terjadi percakapan kecil antara mereka. Wah, kamu rajin sekali nyari duit ya, kata Mbak Ngatemi. Iya Mbak, istriku mau lahiran soalnya. Rajin ya rajin, tapi kata orang tua
kalau istri lagi hamil besar, kamu jangan sering keluar malam. Diikuti demit loh nanti, kata Mbak Ngatemi. Bustomi sambil bercanda bilang, alah, kalau setan yang ngasih duit ya gak apa-apa toh. Mereka pun tertawa-tawa. Setelah sampai di tujuan, Bustomi pun balik ke pangkalan lagi. Sesampai di pangkalan, entah kenapa pangkalan waktu itu tampak sepi sekali. Dinyalakanlahnya sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi celingak-celinguk. Sebenarnya dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil. Tapi Bustomi selalu tidak memperlihatkannya. Menepisnya dengan logika-logika. Satu jam tak ada satupun penumpang. Kemudian lewatlah satu penjual nasi goreng yang seperti tergesa-gesa. Bustomi sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis katanya. Dengan nada aneh, justru penjual nasi goreng itu menyuruh Bustomi untuk pulang. Jam segini kok masih ngojek, Mas? Pulang aja, Mas. Sambil mendorong gerobaknya keluar ke jalan raya. Sekitar jam 9 malam, suasana menjadi semakin sepi. Bustomi berpikir akan menunggu sampai jam 10. Kalau tidak ada lagi penumpang, baru ia akan pulang. Sambil tiduran di gardu pangkalan, ia menunggu penumpang. Bustomi pun ketiduran. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu kakek-kakek. Kejadiannya pun sama persis seperti saat itu. Seolah kakek-kakek itu menghampirinya kemudian membangunkan tidurnya. Tapi sosok itu bukan untuk ngojek, tapi berkata, "Sudah, pulang aja." Bustomi yang bangun terlihat sangat kebingungan. Bustomi menjadi merinding dan sempat ingin pulang. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bustomi bersiap pulang, tiba-tiba di ujung jalan terlihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, ojek mas." Sambil berjalan menghampiri. Dengan mata sayup, Bustomi pun menjawab, "Iya mbak." Tercium bau bunga yang sangat wangi. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulanginya lagi, "Ojek mas." "Iya mbak, mau kemana?" kata Bustomi. "Pak Lurah mas." Karena Pak Lurah di situ cuma ada satu, tanpa basa-basi diantarkanlahnya wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya, seperti membawa beban yang sangat berat. Motor Bustomi seperti terseok-seok. Karena perjalanan lumayan jauh melewati 2-3 desa, Bustomi mencoba berbasa-basi. "Orang mana sih mbak? Kok malam-malam gini perginya?" "Orang sini aja mas," wanita itu menjawab dengan nada yang agak menggoda. Suasana mulai cair. Ngobrollah panjang lebar. Sampai Bustomi menyadari jalan yang ia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Yang jelas dia tidak pernah mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor. Dan di pinggirnya seperti hutan-hutan. Perasaan Bustomi mulai tak enak. Ia mencoba bertanya kepada wanita itu. "Ini masih jauh ya mbak?" "Enggak mas, itu berhenti di depan situ." Terlihat di depan itu memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi yang lega kemudian berhenti. Ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti, kemudian wanita itu turun. Barulah keanehan itu terjawab. "Berapa mas?" kata wanita itu. Ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah. Menjadi sangat mengerikan. Matanya tak ada. Hanya darah yang terlihat di lubang mata itu. Wanita itu kemudian cekikikan dan berkata, "Aku ini kantil loh mas." Sambil menepak tangannya ke badan Bustomi. Seketika pemandangan berubah.
wanita itu hilang. Dan Bustomi ternyata berada di tengah-tengah kuburan. Bustomi lari sekencang-kencangnya menuju keramaian. Tapi dia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya ia ditolong oleh warga. Dan yang anehnya di sini adalah keberadaan motornya yang ada di area pemakaman itu. Yang mana bila motor itu sampai di situ harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Evakuasi motornya pun cukup sulit. Hari berlalu. Sejak kejadian itu, Bustomi sudah tidak menjadi tukang ojek lagi. Ia benar-benar kapok, sampai sekarang. Ternyata pasar Wage itu sekarang sudah menjadi area pekuburan. Dan konon di hari Wage, warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ. Dan konon itu menandakan awal hantu kantil itu menampakkan dirinya. Sekian dulu cerita pada episode kali ini. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update cerita-cerita terbaru pada channel ini. Terima kasih juga untuk Mbak Warih Anjani, Mbak Nuri Asyitar, Mbak Tati, Mbak Wiwit, dan Mbak Setia 1989 yang menjadi 5 komentar pertama pada cerita sebelumnya. Sampai bertemu lagi pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.